Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng, Abdul Rajab, mendapat kejutan dari sejumlah anggota DPRD Kalteng. Kejutan yang berupa kue tersebut diberikan tepat pada hari ulang tahun ke-72 dari pria yang merupakan politisi senior Partai Golkar Kalteng tersebut. Ucapan selamat ulang tahun disampaikan oleh para anggota DPRD dan para staf DPRD Provinsi Kalteng serta sejumlah awak media yang hadir dalam ruang rapat gabungan tepat sebelum rapat paripurna yang dilaksanakan pada Rabu pagi 10 November 2021. Dalam kesempatan tersebut, ucapan selamat ulang tahun juga diberikan oleh para kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalteng. Dan ucapan juga disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edi Pratowo, secara virtual. Wakil Gubernur Kalteng, Edi Pratowo, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ayahanda Abdul Rajab yang ke-72 tahun. Ia juga mendoakan semoga diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur, sehat selalu, dan berbahagia bersama seluruh keluarga. Adapun dalam kesempatan tersebut, doa ucapan syukuran dibacakan langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalteng, Muhajirin. Selanjutnya, suapan kue yang pertama diberikan kepada anggota DPRD Kalteng, Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Rasid. Serta selanjutnya kepada Muhajirin dan anggota DPRD Kalteng, Purman Jaya. Serta kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalteng, Siti Napsiah. Sementara itu, salah satu perwakilan awak media yang liputan di lingkungan DPRD Kalteng, Ahmad Prianto Rifansyah, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Abdul Rajab. Apri sapaan akrabnya mendoakan Abdul Rajab semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur yang panjang dan keberkahan dalam hidup, serta semoga beliau selalu diberi kelimpahan rezeki yang berkah. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.